Tari lahir untuk Faizul Halim, nombor anda nombor 82, yang mana elemennya adalah elemen metal atau elemen tulen. Adakah kamu yakin kamu tulen? Apa dia tak dengar? Adakah kamu yakin kamu sejenis seorang yang tulen? Tulen. Lagi sejati. Sejati, ya. Lagi sejati. Okay. Mempunyai sifat kepimpinan yang kuat. Ada daya tarikan yang lain kepada jantina yang lain. Maksudnya kamu tak boleh tengok perempuan sangat. Kalau dia legit kamu tu. Itu dia. Berupaya untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam sesuatu perkara. Seorang sukakan ilmu pengetahuan. Maksudnya mengkaji. Suka benda-benda baru, main TikTok dan sebagainya. Ini seorangnya. Dan dikatakan di sini kamu mempunyai kreativiti yang bagus, ya, yang berpeluang untuk mendapat keuntungan yang tinggi. Jadi gunakan Halim kreativiti main TikTok tadi jadi DJ. Itu adalah bakat yang terpendam, ya. Cuma yang dikatakan kat sini Halim tidak suka dikritik. Itu yang menyebabkan Halim tak susah nak maju. Sebab Halim tak suka dikritik. Fezul. Halim tu bapak hang. Okey. Fezul tak suka dikritik. Tegur sikit marah. Tegur sikit nak melenting. Nak marah. Orang komen toksik sikit nak marah. Nak pukul saja dia kerja dia. Jadi kalau orang tegur, kalau tak bagus tu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Macam tu. Kalau komen yang bagus, okey lah. Kalau toksik, macam pakcik ramai je toksik. Orang tua tak sedar diri lah, apalah. Pakcik relax je, macam senyum je. Sebab, dia tidak mencederakan pakcik langsung. Buat apa kita nak orang cakap banyak-banyak, kita nak peduli. Biar apilah sama dia, faham tu tak? Jadi, orang macam Faizul adalah dikatakan sesuai bekerja sendiri. Kena bekerja, kena jadi usahawan, kena berniaga. Tak boleh duduk di bawah, tak boleh kerja dengan orang. Nanti kalau bekerja dengan orang, bimbang nanti orang kata tak boleh nak berkreativiti dengan bagusnya. Jadi, Faizul dilahirkan sebagai seorang ketua. Dalam apa pun ketua, kalau dalam sukan ketua, rukun tetangga ketua, banyaklah ketua. Sebab mungkin keadaan fizikal yang menampakkan orang sebagai ketua. Minum aisat, ya Allah, tersekat. Tapi betul cik, memang saya memang seorang businessman ni. Kedai ni saya datang bantu je. Dia kata hang tak sesuai makan gaji, hang sesuai ni, kerja sendiri. Saya dah 3 tahun buat bisnes sendiri. Bagus. Saya buat bisnes online. Niaga apa tu? Sim card. Okey. Bagus. Sebab kamu ada kreativiti, kamu punya kepala tu ada kreativiti. Kreativiti tu gunakan sebaiknya untuk mendapat keuntungan. Itulah dia sebersedikit yang pakcik boleh tafsirkan daripada Pakcik Nujum. Sebab hari itu saya ada komen kat pakcik kat TikTok. Itu lah tengok pakcik tak reply. Hari ni rezeki dia dapat buku macam ni. Banyak. Bersusun. itulah dia. Jadinya tak apa. Kali ni pakcik terus boleh tafsirkan untuk Faizul. Gitu kan.